adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Kakak berharap adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Tuhanku Periang. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur hari ini aku bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Aku mengucap syukur atas perawatan yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus itu periang. Karena itu, Dia juga suka jika kita menyanyi memuji Dia. Tuhan tahu persis siapa saja yang menyanyi baginya. Dia menghitung orang-orang yang menyanyi baginya. Yuk, kita nyanyi lagi. Tunjukkan pada Tuhan bahwa kamu semua menyanyi dengan sungguh-sungguh. Di Alkitab, ada seorang yang sangat suka menyanyi. Namanya Daud. Sewaktu nganggur, ia menyanyi memuji Tuhan. Sewaktu dikejar-kejar musuh, ia juga menyanyi memuji Tuhan. Sewaktu sedih, ia menyanyi memuji Tuhan. Sewaktu senang sekali, ia menyanyi memuji Tuhan. Ketika Daud menjadi raja, ia pernah memimpin rakyatnya menyanyi memuji Tuhan. Daud memerintahkan para penyanyi untuk memainkan lagu-lagu gembira dengan alat-alat musik seperti ini. Ini adalah gambus, kecapi, dan ceracap. Mereka menyanyi seperti paduan suara yang hebat. Seluruh rakyat bersorak-sorai. Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Semua orang senang sekali memuji Tuhan. Tuhan juga sangat senang. Ada lagi seorang raja yang juga memimpin rakyatnya menyanyi memuji Tuhan. Bukan di waktu pesta, tetapi di waktu perang. Raja itu namanya Yosafat. Waktu itu ada banyak sekali pasukan musuh menyerang Raja Yosafat. Tetapi Raja Yosafat berdoa, meminta tolong pada Tuhan. Ia juga memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersama-sama berdoa. Maka seluruh Yehuda bersama-sama berdoa, juga seluruh keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Tuhan mengutus seorang nabi dan berkata, "Jangan kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan." Lalu berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh rakyatnya juga ikut sujud menyembah Tuhan. Keesokan harinya, seluruh tentara Raja Yosafat maju ke medan perang. Tetapi, loh, apa yang mereka lakukan? Di depan tentara, berjalanlah orang-orang yang berpakaian bagus. Mereka adalah para penyanyi. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan pada waktu mereka menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan membuat tentara-tentara musuh itu saling berperang sendiri. Alangkah senangnya Raja Yosafat. Ia dan seluruh rakyatnya berkumpul lagi di lembah, lalu mereka memuji Tuhan dengan sangat nyaring. Itulah sebabnya lembah itu disebut lembah pujian. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, setiap kali menyanyi, kamu harus ingat bahwa Tuhan Yesus sangat senang jika kamu memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya setelah menyanyi dengan sungguh-sungguh, kamu pasti merasa senang. Tuhan kita adalah Tuhan yang periang. Dia akan menghibur kamu kalau kamu sedih, tetapi kamu harus berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, aku sedih, mainanku hilang. Atau, oh Tuhan Yesus, aku sedih karena papa mamaku berantem. Atau, oh Tuhan Yesus, aku sedih karena kakakku sakit, dan lain sebagainya. Bisakah kamu berdoa pada Tuhan? Beritahu Tuhan apapun masalahmu, maka Tuhan pasti akan menghiburmu. Adik-adik, yuk kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mau belajar bersuka cita di dalam Engkau. Aku mau memuji Engkau melalui bernyanyi dan mengutarakan apapun kepadamu melalui doa. Karena hanya Engkau yang mampu menghiburku dan juga mampu menolongku. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik, hafalkan ayat hafalan ini, lalu rekam videonya, kemudian kirim kepada kakak gembala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yesaya pasal 23 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Yesaya 2
jelas. Jalan sertanya sombong akan direndahkan. Jalan serta Yesus. Dan orang yang serta Yesus selamanya akan ditundukkan. Jalan dalam suka dan hanya jalan saja lah. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Manusia yang sombong akan diutakan. Amin. Ayo, puji Tuhan. Ayat 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan